Serang lagi, pelang, 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 serang lagi, serang. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi kita mas bro. Kita mancing di samping-samping, di depan rumah saja. Ini karangnya banyak di bawah. Oke, turun. Oke. Oke mas bro, mudah-mudahan ada sambaran. Itu di bawah juga ikan banyak. Kita mancing di pinggiran saja. Serang lagi. Wih, mami. Wih, luar biasa mas bro. Itu di bawah itu ada karang besar mas bro. Jadi ikannya pada apa namanya bersarang di bawah. Itu di bawah, di samping perahu saja. Coba kita lihat. Ih, ikan apa itu? Ih, kerapu. Ih, kerapu babon mas bro. Mantap ya. Wih, dia telang kah? Iya. Wih, luar biasa mas bro. Tadi wih, 3 ekor. Sibuk kan bebek juga ikannya, dia telan mas bro. Ya sangat kewalahan. Ada neptang di situ ya, sih buka kan pakai neptang. Ada neptang itu dia sih ya, itu oh sih ambil tim bisa hela begitu, ambil anunya di mukanya. Ambil apa? Ah, tarik begitu belau sih cabut. Iya. Mas bro, tuh di bawah sana karangnya sangat banyak. Buang. Wih, ini kerapu maling ya. Usir gigi dia pun kepala sampai dia mati langsung. Luar biasa mas bro. Ya, serika 4. Ini lumayan besar mas bro. Tadi ada Rama jepit kepalanya pakai neptang sehingga ikannya langsung tidak berdaya. Itu oke, kita lihat ini seri keempat, padahal cuma spotnya di ini mas bro. Ini spot ini kayaknya jarang sekali di pancing ini, sehingga ikannya sangat banyak bro, padahal di bawah perahu saja. Ini di bawah rumah juga itu mas bro, itu karangnya sangat banyak, jadi sarang kerapu semua. Itu karangnya sangat banyak, itu jadi sarang kerapu. Mudah-mudahan masih, kalau ini keramba, ini di dalamnya ikan giti. Itu mas bro. Oke, wih, serang lagi. Pelang. Wih, mami. Wih, luar biasa mas bro. Ini tadi sudah strike yang keempat, ini yang kelima. Wih, nah, buang jauh sini.
gitu. Wih, ini Mas Bro. Wih, luar biasa. Wih, mami. Wih, ini padahal cuma di sini saja Mas Bro. Ini di samping rumah saja ini. Itu di bawah karang sangat banyak. Jadi sarang kerapu semua di bawah itu. Itu. Ini spot ini kayaknya jarang sekali dipancing. Spot langka ini. Itu. Di dalam juga itu Mas Bro sangat banyak itu di bawah rumah. Tuh, karangnya sangat banyak di bawah. Karang tebal jadi sarang kerapu. Oke, wih, serik lagi, mami. Pelang. Mami. Ini serik yang, wih. Mami. Kerapunya cukup besar-besar, Mas Bro. Oke. Ih, ini serik yang ke-6. Ini Mas Bro. Ih. Serik ke-6. Tuh. Ini lumayan besar-besar ikan ya Mas Bro. Itu. Wih. Wih. Wih, lumayan Mas Bro. Itu di bawah juga ikannya sangat banyak Mas Bro. Wih, ini biasa ikannya itu kumpul di bawah rumah karena di bawah rumah ini banyak anak-anak ikan begini kumpul. Jadi santapan ikan-ikan kerapu. Coba kita lihat. Oke, strike lagi. Ih, strike lagi kah? Mami. Mami. Wih. Luar biasa Mas Bro. Wih. Oke. Ini ikan ekspor semua ini. Kan mahal semua ini. Mas Bro. Padahal cuma di pinggiran saja. Ini Mas Bro. Oke Mas Bro. Ini. Oke. Lumayan hasilnya. Ini ikan-ikan. Mas Bro. Padahal cuma main di samping-samping rumah saja Mas Bro. Cuma kebetulan di bawah itu ada kerang besar. Jadi mungkin waktu jam makan dia sehingga ikannya naik-naik turun. Luar biasa. Wih. Luar biasa ini Mas Bro. Iya. Ini. Ini luar biasa Mas Bro spot ini nih. Ini di depan rumah saja. Depan rumah saja Mas Bro. Jadi kalau mau makan ikan ya cukup dipancing saja seperlunya ya. Enggak dipancing sekaligus nanti habis ikannya. Oke.